Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya sedulur, ada TV LG 21 in LG Flatron. Dan keluhan ketika kira-kira hampir 1 jam suaranya mulai pecah, membesar, kemudian lama-lama hilang. Kemudian dimatikan, dihidupkan sebentar, normal kembali, tidak lama kembali seperti itu. Biasanya masalah seperti ini ada di IC tune control di sini ya. Ini LV1116N. Telah banyak tutorial di teman-teman cara mengatasinya tanpa harus ganti IC. Sama seperti teman-teman yang lain, cuman di sini kita tidak memotong jalur apapun, kita hanya menyopot nih, dua buah resistor. Ini sama ini dari pin 24 dan pin 14. Pin 23 ini kan ada tulisannya R out dan L out. Ini pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 ya. Ini sama-sama dihubungkan dengan sebuah R 3303K3 ya, sama yang ini juga 3K3. Saya copot resistornya. Kemudian saya ambil nih salah satu jalur yang kosong ya. Saya satukan di sini. Ini juga saya satukan di sini jalur L sama L-nya. Kemudian jalur ini tadi. Nah, kemudian untuk pin 2 dan pin 35-nya saya tidak jumper di sini, tapi di sini ini. Ini jalur pin 2. Ini jalur pin 35. Saya jumper di sini. Lalu saya temukan di sini yang jalur kosong tadi yang terhubung dengan ke sini. Jadi fungsinya ini untuk mengubah dari mode stereo ke mono dengan tanpa harus mengganti IC LV1116N. Nah, setelah gini bagaimana lagi prosesnya? Mari kita lihat selanjutnya. Lalu kita hidupkan TV. Oh ya, jangan lupa volumenya di nolkan dulu ya, sampai nol. Dan ini biar enak, biar jelas gambarnya. Ini posisi saya bikin AV ya, ada input ini. Ini di menu masukkan, saya pilih AV. Nah, setelah begini gimana caranya? Ini gunakan remote. Ini asli punya LG. Entah kalau pakai remote universal bisa apa enggak tahu saya. Ini remote aslinya. Jadi pada TV-nya kita tekan dan tahan tombol menu. Ditekan, ditahan, kemudian tekan juga menu di remote, ditahan selama 3 detik. Nah, itu telah masuk menu servicenya. Kemudian kita tekan menu di remote. Nah, kita cari ya sampai ada tulisan SND mode atau sound mode. Itu belum ya. Tekan lagi menu lagi. Belum ada. Belum.
pemtren dan macam-macamnya. Nah, di ada di sistem yang di atas ini. Nah, kita ke turunkan ke bawah ini pakai tombol ganti channel yang turun ke bawah. Nah, pada send mode ini. Ini kan aslinya dari stereo. Nah, seperti ini ya. 1 AV SD stereo. Nah, ini kita ubah menjadi mono, 0 atau mono. Kemudian kita tekan tombol OK atau tombol tengah sekali. Nah, lalu kita matikan TV. Lalu kita hidupkan kembali. Cabut kabelnya langsung enggak apa-apa. Lalu kita kembali ke menu untuk TV-nya, masukkan, nah, kita ke TV. Lalu kita tes suaranya. Nah, udah normal ya. Apabila tidak masuk ke service mode, dia volumenya sangat kencang, jadi di volume 1 saja sudah sangat kencang. Sekian tutorial ini, semoga